Kita semua kenal Arjun Robben. Seperti mana permainan beliau, beliau akan bawa bola ke bahagian sayap, kemudian melakukan pintasan ke dalam ataupun ke inside dan cuba untuk melakukan gol. Itu adalah peranan disebut sebagai inverted winger. Apa itu inverted winger? Inverted winger adalah satu peranan di mana pemain sayap berada di satu posisi ataupun zone kaki lemah beliau. Maksudnya di sini adalah sekiranya pemain sayap itu kaki utama dia adalah kaki kanan, dia akan berada di bahagian kiri. Dan sekiranya kaki utama dia ataupun prime foot dia adalah kiri, dia akan berada di bahagian kanan. Inverted winger ni dia sudah lama muncul sebenarnya dalam bola sepak. Namun pada bola sepak moden hari ini ianya lebih popular kerana pemain-pemain sayap yang prolific seperti Arjen Robben, Cristiano Ronaldo sebelum ini, sebelum beliau di convert kepada penyerang, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan gol yang sangat bagus ketika berada di luar kotak penalti. Konsep dia adalah pemain sayap akan membawa bola dan cuba untuk masuk ke satu zone untuk membolehkan beliau menukar ke bahagian kaki utama dan melakukan percubaan gol ke arah far post. Far post adalah satu sudut yang jauh daripada jangkauan penjaga gol. Sekiranya pemain sayap sonsang melakukan percubaan yang tepat ke arah far post, biasanya penjaga gol sukar untuk menggapai bola tersebut. Sebab itu, pemain sayap sonsang biasanya mereka memiliki kemampuan untuk melakukan lencongan ke far post. Teknik mereka untuk menjaringkan gol sangat luar biasa kerana mereka sememangnya berasaskan ketepatan berbanding dengan kekuatan bola. Beza pemain sayap sonsang dengan pemain sayap tradisional adalah mereka berkecenderungan untuk melakukan cut inside dan juga lebih tamak untuk melakukan gol. Sementara pemain sayap tradisional, mereka berada di bahagian di mana kaki utama mereka di bahagian untuk melakukan crossing. Jadi, untuk pemain sayap yang tradisional, mereka akan lebih pada penghantar bola ke penyerang utama. Namun, kita harus faham konsep. Sekiranya pemain itu disebut sebagai pemain sayap ataupun winger, mereka biasanya ada kemampuan untuk menjaringkan gol dan mereka lebih laju daripada pemain yang digelar sebagai side midfielder. Seperti David Beckham adalah tipikal pemain side midfielder. Dan dahulu kita ada Ryan Giggs di Manchester United yang digelar sebagai winger, tetapi dia bukan inverted winger, dia adalah left winger. Dan selepas itu, contoh paling senang untuk inverted winger sememangnya Arjen Robben lah yang kita biasa tengok. Anda boleh buat rujukan tentang beliau di YouTube dan sebagainya. Rumusannya, inverted winger yang baik merupakan satu bakal yang sangat mahal. Pada hari ini, dalam bola sepak moden, inverted winger adalah pemain yang termahal di dunia, iaitu Neymar. Dan harga untuk inverted winger sebenarnya sangat tinggi di pasaran pemain, di Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. Dan pada hari ini juga pemain Liverpool itu Mohamed Salah juga boleh dikategorikan antara pemain yang berada di paras yang tinggi dalam pasaran perpindahan pemain. Mereka adalah pemain yang sangat lincah, mereka sangat licik, sangat sukar untuk mengawal mereka kerana mereka akan memintas masuk dengan cepat. Inverted winger juga memiliki rekod gol yang sangat luar biasa dan mereka seperti penyerang utama. Dalam beberapa pasukan, inverted winger sebenarnya menjadi penyerang utama untuk mereka. Pastikan anda subscribe channel Kopal di sini untuk lebih kupasan tentang bola sepak. Dan sekiranya anda ingin melihat video-video kami sebelum ini, anda boleh tonton di sini. Sekian, terima kasih. We'll be right back.